masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution bilang ada andil sang mertua pada pencalonannya di Pilgub Sumatera Utara. Sebelumnya sejumlah parpol mengusung Bobi Nasution maju di Pilgub Sumatera Utara. Bobi menegaskan salah satu andil Presiden Jokowi yaitu doa dan dukungan untuk melangkah di Pilgub. Sebelumnya Pan dan Golkar resmi berikan surat penugasan kepada Bobi di Pilgub Sumatera Utara. Pak Jokowi ada andil nggak Pak sehingga parpol dukung Bapak Pak? Ada, perannya adalah mendoakan anak-anak. Kan? Ya oh, ya ya. Partai Gerindra mempertimbangkan mengusung putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyebut wajar mengusung Kaisang karena memenuhi syarat untuk maju Pilgub. Menurut Habibur Rahman, Kaesang memenuhi syarat untuk maju Pilkada dan dirinya tak terkejut jika Kaesang memutuskan ikut bertarung di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Gerindra mempertimbangkan nama Kaesang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Ya, kalau Kaesang kan, Kaesang juga memenuhi syarat ya untuk maju. Ya, jadi... Eh, enggak saya sendiri nggak akan terkejut misalnya suatu saat Mas Kaisang maju. Nggak ada masalah menurut saya, tapi keputusannya nanti disampaikan. Tudingan cawe-cawe Presiden Joko Widodo di pelaksanaan pemilu kembali muncul setelah menantunya Bobi Nasution resmi maju di Pilgub Sumatera Utara dan Sang Putra Bungsu Kaisang Pangarap mendapat dukungan maju di Pilkada. Lantas, benarkah dugaan cawe-cawe itu benar adanya atau mungkin upaya gimmick politik? Kita diskusikan bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, juga ada politisi PKS Mardani Alisera, serta akan segera bergabung masih kita coba hubungi peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Selamat malam Pak Silvester, Bang Mardani. Malam. Juga Mas Saidiman nanti juga akan bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam, Salam. Malam, semua. malam Selamat Pak malam. Silvester. Malam Bang Saidiman. Ya selamat malam sudah bergabung juga nih Bang Saidiman. Selamat malam. Saya ke Pak Sylvester dulu pertama-tama. Jadi kan karena Mas Bobi maju, terus Mas Kaisang juga digadang-gadang akan maju juga di Pilkada Jakarta. Ini bisa diartikan atau enggak bahwa Pak Jokowi cawe-cawe di Pilkada? Cawe-cawe sih enggak ya. Itu tuduhan yang menurut kami menyesatkan karena memang belum ada bukti-bukti yang valid untuk itu tapi kalau cawe-cawe dalam bentuk doa hmm. pastinya iya sebagai orang tua dari uh, Bang Bobi dan Mas Kaisang yang tentunya akan maju ya jadi hmm. selama ini belum ada bukti ya ataupun fakta itu kan hanya tuduhan sepihak ya dari kemarin itu hmm. yang pertama uh, katanya menjegal Mas Anies ya kan dan itu sebenarnya sudah dari tahun lalu ya ketika Mas Anies okay. maju sebagai capres juga. Tuduhan yeah. itu ada gitu loh. Hmm. Tapi ternyata tidak terbukti. Okay. Nah, makanya ada itu tuduhan itu kan dari teman-teman yang tim suksesnya Mas Anies ya. Seolah-olah Mas Anies ini disolimi gitu loh. Padahal sebenarnya gak usah takut kan elektabilitasnya tinggi Mas okay. Anies itu kan. <laughs> Jadi gak perlu. Kita membuat gimmick-gimmick yang melakukan pembongkaran publik. Lah, intinya, kasihan juga buat masyarakat kita. Itu tidak bagus untuk pendidikan politik. Harusnya, mereka mengunggulkan kebiasaan Mas Anies itu apa, gitu loh, okay, yang apakah? dijual okay. ke masyarakat. Apakah iya Bang Wardani meskipun PKS sih belum secara lantang ya akan ngusung Mas Anies lagi tapi kan juga sejauh ini gesturnya kayaknya banyaknya ke Mas Anies ya Bang Wardani, apa yang dikatakan Pak Sylvester tadi apa iya begitu tudingannya datang dari kubunya Mas Anies atau pendukungnya Mas Anies Eh, yang pertama terkait dengan cawe-cawe wajar sih ya Karena memang di politik semua bisa terjadi Lihat bagaimana Mas Gibran dengan segala legalitasnya sekarang jadi calon wakil jadi wakil presiden terpilih kan e, bahwa dibilang cawe-cawe ya ada e, dibilang tidak cawe-cawe menangnya menang pemilu itulah nah sama seperti pilkada sekarang tapi memang ada tren bahwa orang dekat Pak Jokowi keluarga ataupun yang dekat istana itu punya privilege. Dibanding yang lain, nah nanti uh, Mas Saidiman bisa menjelaskan mungkin. Tetapi uh, yang perlu diwaspadai adalah uh, jangan gunakan instrumen kekuasaan, jangan gunakan uh, barter politik ataupun barter kasus untuk memuluskan targetnya. Kalau dalam uh, pemilu semua punya hak dan okay. uh, kita uh, di Pks atau saya pikir Mas Anies juga sangat siap kok. Untuk bertarung dengan tel, mm. begitu. Oke, okay. Mas Saidiman, sebenarnya apakah bisa dikatakan orang-orang dekat Pak Jokowi yang maju di pilkada ini erat dengan cawe-cawe atau yang dikatakan oleh Bang Mardhani tadi ada privilege lain, Mas Saidiman? Mas Saidiman, silakan. Iya, saya kira ya, yang pertama memang harus digarisbawahi bahwa setiap warga negara yang sudah cukup umur atau yang sesuai dengan konstitusi untuk uh, apa, kepala daerah memang memiliki Hak yang sama, ya, yang setara. Cuman mungkin perbedaannya adalah ini: soal apakah seorang calon itu eh, patut atau tidak patut, ini terkait dengan politik dinasti, ya. Dan menurut saya, eh, eh, politik dinasti, eh, definisi yang biasa kami eh, kemukakan itu adalah itu terjadi ketika ada seorang yang maju di dalam pemilihan kepala daerah, di mana keluarganya itu sedang ada di dalam kekuasaan. Jadi misalnya Pak Jokowi sekarang masih presiden, tetapi ada anaknya maju dalam pilkada atau maju sebagai wakil presiden kemarin. Nah itulah yang disebut politik dinasti. Hmm. Di berbagai daerah sebenarnya praktik semacam ini juga terjadi. Tetapi untuk level nasional okay. ini kali ini terjadi karena itu ini menjadi sorotan ya bahwa politik dinasti itu terjadi di level nasional soal apakah presiden memang menginginkan itu atau tidak agak susah kalau kita kemudian uh, me me apa ya, mem menarik memisahkan ya antara uh, apa ya keinginan atau kepentingan presiden di sana dengan fenomena semacam itu di mana keluarga dekat terutama keluarga dekat itu maju di dalam uh, kontestasi ketika pak presiden atau pak jokowi masih di dalam kekuasaan. Okay. Nah tentu bisa dikatakan. Uh, tidak ada buktinya bahwa presiden cawe-cawe misalnya okay. terusnya, tetapi dari hubungan kekeluargaan itu ya tentu saja dengan mudah orang kemudian mengambil kesimpulan okay. ya ini ada konflik kepentingan di sana. Oke, okay, kalau uh, Pak Silvester bagaimana membantahkan bahwa tidak ada politik dinasti kalau dari uh, sejak Mas Gibran maju ini kan yang terus dibantah oleh ya. TKN. Silakan Pak Silvester. Ya memang kalau politik dinasti sih tentunya ada ya di Indonesia di beberapa daerah, tapi sepanjang positif. Kalau dipilih oleh rakyat ya sah sah aja. Kalau nggak dipilih oleh rakyat juga percuma hmm. politik dinasti itu. Tapi saya pun uh, harus menggarisbawahi bahwa tidak ada intervensi dalam pencalonan Mas Gibran karena harus kita ketahui dulu sejarahnya. Mas Gibran itu pilihan terakhir. Jadi dulu 2023 Februari okay. itu pengajuan di MK itu oleh hampir sekitar 21 okay. orang dan institusi loh. Baik. Dan itu nggak ada nama Mas Gibran hmm. gitu loh. Oke. Okay. Terakhir dan yang diajukan itu bukan hanya uh, umur 40 tahun ke bawah, ada 35 tahun ke bawah, 25 Baik. tahun ke bawah, 21 tahun dan 18 tahun. Hmm. Dan itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Gibran. Baik. Tapi ketika terjadi memang dimungkinkan oleh MK dan keputusannya final and binding ya hmm. akhirnya memang sejarahnya Mas Gibran bisa jadi. Jadi Okay. Saya harus mengatakan kepada semua pengamat politik, teman-teman hmm. politisi, rakyat Indonesia bahwa memang keputusan MK itu okay. enam bulan sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Gibran sama sekali karena waktu itu Pak Jokowi dan kami semua masih mendukung Pak Prabowo dan Mas Ganjar loh. Okay. Ada rambut putih di situ, okay. jadi harus diingat. Jadi ini nggak ada, ini ini kebohongan publik yang terus diopinikan dan menurut kami sangat jahat sih okay. untuk bangsa kita. Itu nggak boleh ada nih, kita harus memberikan pendidikan politik yang baik. Okay. Tentunya dengan isu-isu yang positif buat bangsa kita itu. Oke, okay. kalau Bang Mardhani bagaimana untuk menjaganya di pilkada ini memang tidak ada yang dikatakan cawe-cawe dari Pak Jokowi, tidak ada intervensi tadi seperti yang dijaminkan oleh Pak Sylvester, Bang Mardhani? Eh uh, ada satu kasus kecil kebetulan karena saya Komisi dua ya Mas saya diman Mas Silvester eh uh, tentang keputusan Mahkamah Agung ya apakah syarat 30 tahun itu syarat pencalonan atau ketika eh uh, pelantikan hmm. ya kalau di PKPU dan undang-undang yang kami pahami syarat pencalonan tapi dengan keputusan MK itu berubah menjadi syarat pelantikan Uh, ini modusnya agak sama dengan waktu MK untuk Mas Gibran, bahwa itu tidak ada unsur cawe-cawe bisa jadi, tetapi di Indonesia ini kayak semacam invisible hand itu wajar kalau publik berpendapat bahwa ada tangan-tangan yang bekerja yang bergerak. Tetapi lagi-lagi saya setuju sama Mas Silvester, saat pilkadanya semua bebas untuk menentukan. Makanya sesudah kontestasi ditetapkan 27 Agustus siapa saja calonnya, semua calon harus fair berani. Ya, kalau dari awal menolak ya jangan ikutan. Tapi kalau memang ya. keputusan legalnya ada, kita maju, katakan Mas Kesang maju, Bobi maju, yang lain maju yang dekat istana ya harus bisa dikalahkan dengan Oke. cara yang elegan gitu. Oke, kalau dari Mas Aidiman bagaimana untuk mengawasi publik pilkada ini berjalan secara fair and square? Ya saya kira memang um, uh, apa namanya pemerintah berkuasa memang uh, perlu uh, keinginan ya atau niat baik juga untuk kemudian tidak terlalu uh, kental uh, intervensinya di dalam uh, politik kita, termasuk misalnya penentuan calon-calon uh, dan uh, Pak Sil Silvester ya uh, tadi mengatakan tidak tidak ada bukti yang Konkret gitu ya bahwa ini Ya memang uh, mungkin kalau kita mau Mencari yang benar-benar uh, Bukti keras gitu ya Intervensi Pak Presiden uh, tentu saja Tidak tetapi fakta bahwa ada anak yang maju, ada menantu yang maju ketika masih berkuasa itu itu tidak bisa juga kita bantah. Dan posisi kenapa kemudian orang menyoroti politik dinasti dalam pengertian masih di dalam kekuasaan itu kan bukan artinya benar-benar dia akan menggunakan eh, apa namanya perangkat misalnya secara langsung, tetapi pengaruh bahwa masih ada di dalam kekuasaan itu bisa mempengaruhi keputusan aparat di bawahnya gitu. Yang ini yang kemudian bisa eh, mempengaruhi eh, publik. Hmm. Uh, bahwa di TPS nanti misalnya kayak kemarin uh, di dalam uh, survei kita kita tanya kepada publik apakah pemilihan umum kemarin berlangsung secara jujur dan adil mayoritas publik mengatakan jujur dan adil hmm. dan, dan memang pilihannya kepada Pak Prabowo dan uh, Mas Gibran yang paling banyak itu ya tetapi kan kita tidak hanya bicara soal hari H kita juga bicara soal proses yang terjadi sebelumnya yang itu kemudian mempengaruhi ada proses kampanye di sana dan kampanye itu kan melibatkan sumber daya gitu ya melibatkan uh, jaringan dan seterusnya nah inilah yang mungkin terpengaruhi dari praktik uh, politik dinasti itu atau praktik politik ke kekerabatan itu yang itu yang ya. apa tidak secara langsung dilakukan tetapi itu bisa mempengaruhi uh, ya. sampai ke level bawah apalagi misalnya kalau kita tanya Baik. di dalam berbagai macam survei kita tanya kepada publik hmm. apa yang uh, kalau uh, tentang patron klien ya orang yang biasa mereka mintai pendapat soal politik hmm. mere publik yang biasa minta pendapat kepada orang biasanya minta pendapat itu ya aparat hmm. uh, uh, pemerintahan unit terkecil okay. seperti RT kepala desa lurah dan seterusnya yeah. dan ini kan like Uh, aparat, gitu ya. tentu saja bisa terpengaruh oleh satu posisi politik tertentu dari uh, patron di atasnya. Oke, okay. uh, tapi kan bicara soal pilpres kemarin, kayaknya kalau kita lihat petanya, ya udah jelas ya terlihat bahwa TKN sama PKS ini kan ada beda kubu. Tapi belum tentu juga di pilkada nanti beda kubu bisa jadi aja ada kerjasama, betul? Ya. Jadi komunikasi masih terbuka sangat lebar singkat-singkat aja masing-masing. Uh, Pak Silvester juga, Bang oh, Mardhani, Pak Silvester. Ya. Memang kita uh, yang kita butuhkan adalah sinkronisasi ya okay. antara uh, presiden terpilih dengan cagup dan atau cawagup dan okay. cawali kotanya. itu okay. yang penting buat kami dan memang kesepakatannya termasuk dari partai koalisi dan relawan okay. akan mendukung itu. Okay. Apabila okay. tidak ya kita juga nggak mau lah. Dan yang okay. penting saya nih berpesan okay. kepada bang. Ah, Mardani Mardhani, ini iya. uh, orang yang cukup fair. Oke. Okay. Jadi besok kalau bisa dukung Anis, Pak Anies harus sisi positifnya. Oke okay, baik. Jangan sisi solo itu loh Pak. Baik. Mardani itu aja sih. Oke, okay. singkat saja, Bang Mardani juga dijawab, silakan. Eh, tentu komunikasi politik sedang dilakukan, tetapi Pks karena kita juga sedang jaga agar brand Pks. Oposisi yang kritis konstruktif tetap berjalan dan selama ini hubungan dengan Mas Anies sangat dekat uhum. jadi okay. semua masih mungkin terjadi tapi saat ini posisi PKS dekat dengan Mas Anies Baswedan. Oke, okay. terima kasih Pak Sylvester, terima kasih Bang Mardani, terima kasih juga Mas Saidiman menarik untuk menuju Pilkada Jakarta dengan segala dinamikanya Selamat malam